Hai semua, kali ni saya nak buat pegaga goreng telur yang mudah dan pastinya sedap. First kali, sediakan pegaga. Saya potong seperti ni . Okey. Untuk bahan tumisan, saya menggunakan 2 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar. Kemudian, saya gunakan 1 biji cili padi dan 1 biji lada besar. Okay, kalau nak pakai banyak pun boleh. 1 ketul cube pati ikan bilis. Kalau nak pakai ikan bilis biasa pun boleh. Dan 1 biji telur. Okey, ni bahan-bahan yang perlu dikisar. Saya potong terlebih dahulu . Kemudian masukkan ke dalam chopper. Okey, ini hasil yang sudah siap. Kemudian masukkan sedikit minyak ke dalam pan untuk menumis. Okey. Tumiskan sampai ianya kekuningan dan naik bau. Okey, kacau perlahan-lahan. Sebelum bahan tumisan tu sedikit kekuningan, bolehlah dimasukkan cube pati ikan bilis. Okey, kacau perlahan-lahan sampai ianya hancur dan seterusnya masukkan pegaga yang sudah dipotong tadi. Kacau ianya sampai sedikit layu. Kemudian masukkan garam dan perasa. Kalau sudah masin, tak perlu masukkan garam lagi . Sebab cube tu pun dah rasa masin. Masukkan pula telur, kacau seketika. Bila telur tu sudah mengeras, itu menandakan dia dah masak . Kemudian bolehlah diangkat dan dihidangkan. Resepi ini memang berselera tau, makan dengan nasi panas-panas. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang.